Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bos. Mancing lagi kita di sekitar pelabuhan Semarang. Ini hari ini kita mancing sama Om Coki nih. Om, sama Om Rulusi. Om, ini sedang musim baratan ya bos ya. Kita mancingnya di pinggiran lagi. Tuh di sana itu dam tahu itu. Ombaknya sampai apa tinggi banget seperti itu. Saya nggak berani di sana. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan di sini tetap ikannya banyak. Jadi ini yang paling dekat sama dam tahu. Banyak yang mancing juga di sini. Cuman ini family fishing mungkin ya. Banyak yang bawa keluarganya ke sini untuk diajak mancing. Oke, siap-siap dulu, kita mau siap-siap dulu. Ini saya pakai ini. Di sini saya pakai banyak nanti. Sementara pakai 3 juran, yang 2 mau moncar, yang 1 nanti mau cari semedar pakai umpan pia-pia. Baik, kita mau siap-siap dulu ya, bos. Bos, moncar pakai udang segini, bos. Om Rusli strike. Om Rusli strike. Strike apa, Om? Oh, lencam. Wah, auto release. Auto release. Wah, potensi, bos. Iya, potensi bagus ini, bos. Yuk, kita coba ya. Ini mau loncat di sini aja. Enggak usah jauh-jauh, bos. Om Rusli langsung strike, oh, bos. Ini Om Rusli amis, bos. Strike lencam kecil. Mana Om? Coba Om, ikannya Om. Ini Om. Strike terus ini. Keren, 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 keren. Ini bos. Saya pakai garong ya. Pakai garong. Nih, pada heran. Oh, itu bapaknya dapat selar lagi. Keren. Besar umpannya itu. Ini Om Rusli sama Om Coki pada heran. Katanya segitu, ya dicuili toh Om. Ini saya makan dulu ya bos ya, karena lapar. Nah, ini toh bos, kita potong gini aja. Om Rusli dapat gede. Om Rusli dapat gede bos. Tompel. Tompel odon bos, lumayan tapi bos. Joss Om Rusli. Oke, di sini ternyata ikannya banyak bos. Saya lanjutkan tutorial ini apa namanya, pakai pia-pia. Nah, pia-pianya kita masukin sini bos. Terus ini pakai stopper saya ya. Terus dikencangkan pakai stopper. Wah, stoppernya lumayan berat. Nah, seperti ini. Terus kita masukin ke air. Kalau ada semedar biasanya mau makan nih. Oh, di atas. Nah, ini bos. Coba ya. Kemudian pada mau, kalau mau pakai ini nanti. Belum berhasil bosku. Umpannya ternyata lepas tadi, banyak tarian sebenarnya. Oke, coba lagi ya. Ini Om Rusli strike lagi bos. Hari ini amis banget Om Rusli strike selar bos. Keren bos. Om, mana Om? Keren, Om Rusli keren hari ini, amis. Jos, ini Om Coki belum strike sendiri nih. Saya tadi udah ditarik yang situ tapi nggak kena. Hari ini memang harinya Om Rusli ini. Strike terus, bos. Dapat apa namanya? Apa ini? Lencam. Lencam nih. Lencam kecil nih. Jos lah, Om. Jos, gados. Om Rusli ini strike terus dari tadi walaupun size-nya kecil-kecil. Lencam lagi. Istimewa, istimewa. Mesti strike lagi, bos. Lencamnya banyak ini. Ini sedangkan Om Coki masih apa namanya, nyangkut-nyangkut terus. Saya sudah masang juran 3 tapi nggak strike-strike juga.
Oh ini bos, langsung double strike nih bos, dapat dua langsungan baru orangnya, tapi ukurannya mini-mini ini loh om, dapat dua om. Iya mantap. Mengakhiri paceklik strike. Wah dapat gede bos, dapat lumayan gede bosku, dapat lumayan gede nih. Ternyata ikan gedenya mulai merapat bos. Ini om Coki, om Coki strike bos. Lumayan Woi om Coki strike tompil. Udah amis nih om Coki nih, udah mulai amis. Udah mulai senyum dia. Strike tompil. Lumayan gede loh itu di sini. Om Coki strike apa ini bos? Kayaknya gede bos. Kayaknya gede nih. Apa om? Wih, kerapu gede bos. Kerapu gede bos. Wih, mantap. Wih. Akhirnya dapat kerapu gede juga di sini. Jos om. Yang bikin nyangkut juga dari tadi. Sini, om Rosi dapat kerapu juga tapi size-nya kecil. Jos lah ini. Ternyata sini potensi banget bos, potensi bagus nih bos, cuman saya aja belum beruntung ini, baru dapat sepeder tadi. Ini saya beralih ke pancing oncer ya, tadi pancing garong sepedernya tak taruh karena lihat om Coki sama om Rusli strike terus. Strike bos, strike, alah ini udah ngoncer tapi masih dimakan anu bos, masih dimakan sepeder atau berunang nih, padahal sudah ngoncer pakai udang gede ini tuh. Walaupun ini nggak sah kena pingsannya juga, harus hati-hati bos ini bos, nggak hati-hati kena durinya lumayan sakit. Strike lagi bos, ngobrol strike lagi nih, kayaknya selar nih bos, bukan selar itu, selar tuh ikannya itu, lumayan gede nih, seperti GT ikannya bos. Ayo mangkat om. Selar bos. Selar lumayan gede bos. Ikan lezat itu bos. Istimewa om Rusil ini. Istimewa om Rusil. Bos, strike bos. Strike apa ini bos? Wis. Oh, dapat. Tompilodon lumayan gede tapi bos. Oh tapi ini nggak sah bos. Orang kena mulutnya atau gon pipinya ya. Tapi nggak apa-apa bos, ini gede lumayan gede ini. Angkut ya bos. Strike bos. Strike. Nggak gede sih bos tapi lumayan. Wah ditelan bos. Nih dapat segini tapi ditelan. Strike bos. Wah, strike. Alhamdulillah. Masih dikasih strike, bos. Ini bosku. Yang lainnya udah pada sepi ini, saya dikasih strike. Lumayan kan segini. Strike lagi, bos. Selar, bos. Kalau mau buat umpan, tapi kalau ada ikan gede sih. Strike bos. Wih, strike dapat berunang, dapat ekornya tapi bos, berunang kecil dapat ekornya. Ini bos, garong lagi bos karena ngoncer sudah sepi, ini dapat double strike. Dapat bos. Dapat tiga bos. Langsung dapat tiga nih bos.
Strike bos. Dapat dua bos. Pemain gede bos. Strike bos. Strike. Strike keeper bos. Akhirnya dapat jackpot juga strike keeper. Baik bos, sudah siang, sudah jam 10 ini. Untuk ngoncat tadi blas tidak ada tarikan tadi. Om Rosli sama Om Coki sudah apa namanya, sudah nyerah itu. Di sana masih ada beberapa pemancing. Kita mau balik kanan. Terima kasih ya bos ya, sudah mengikuti sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.